Kata kau dading kumaha, udah kau dading. Oh dading mang oleh, lamun dahar dading mang oleh, yo. Oh dading mang oleh, deket barang siang gigirin anak belah kulon belah kalian seetik. Oh dading mang oleh, rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Belilah oh dading mang oleh di dia karena lamun tengah dahar dading mang oleh, maneh tegau jeng aing. Lain balad aing goblok ikan hiu makan tomat goblok muntah ka dieu. Oh dading mang oleh rasanya anjing banget. Halo sobat RW yang berbahagia dan bermakna. Nah sekarang gue lagi ada di Bandung dan kebetulan gue mau ketemu salah seorang yang mempromosikan Oh dading mang oleh. Siapa dia? Ade Londok. Kalau di Bandung kita langsung meluncur ke Ade Londok. Kita pengen tahu seenak apa sih odadingnya? Emot yang rasanya doggy banget. Let's go. Kita mau video call Ade Londok dulu ya. Mang Ade Londok. Halo. Mang Ade, ada suara nggak? Ada. Nah mantap, Mang Ade, saya meluncur ya sama tim ya. Ya. Mane, eta kau dading kumaha, udah kau dading. Kau dading ini nanti. Diantarkan ya. Oh siap. Oh, kurma ke meja biar ke meja dulu katanya biar rapi. Oke, mangganya, Mane atur nuhun. Jadi sobat RW jangan kaget kalau bahasanya ngegas terus. Kita takut jadi dengernya. Anjing goblok anjing begitu lah pokoknya. Ikan hiu makan tomat goblok. Oh dading mang oleh rasanya itu anjing banget. Itu luar biasa. Mang Ade Londok itu, gue hubungin, ternyata dia ngirim voice note dan disangkanya nomor ini nomor customernya dia, ternyata dia tuh kayaknya kesibukannya hari-hari itu ngejahit. Dia balasnya gini di voice note-nya. Sama siapa ini? Maaf, mau ngambil jahitan. Maaf, saya ada acara, besok bu, damainya bu ya. Maaf, saya ada acara, besok diambilnya ya bu ya. Waduh, luar biasa, dia mau syuting ternyata. Mantap banget dah, Mang Ade Londok, mantap. Gimana Mang ya? Wih, mantap. Ikan hiu makan opak. Now datang ada goblok. Ikan hiu makan sate. Rek sate cenah euy. Let's go, kita berangkat. Kita happy-happy oke. Okay? Ya di dieu teh keur naon? Keur naon di dieu teh? Dia bakal ngalocok ngan seberes. Kita jalan sama Mang Ade. Oke, mantap. Orang di tukang di arep jeung. Lain di dieu. Ten ya berarti. Mantap lu ieu. Lain. Mane, bajuna halus sih.
HPL, best juga tuh. Ada beli baju anyar? Tidinya endorse itu. Tenang, orang beli kena ini ada. Lu halus pas numpaten. Anu bisa mah mun ieu meja. Ka meja warna hideung. Boleh, aya. Kan seniman. Oh iya, mantap. Tos lah tuh. Mantap. Jadi ke meja anu warna hideung ya. Warna hideungnya. Oke, kita lanjut ke Tapi ingat aing tuh Bang Wisnya. Oh iya, iya. Aing lain Bang Wisnya. Aing bener. Teu urang mah ieu areng ngajak jalan-jalan Mang Ade. Ingat teh. Mang Ade kan ayeuna teh terkena dengan promosi Odading Mang Oleh. Itu di mana? Ade mah ade mah pirang geus kira kali coy. Hiji corona. Ya, kadua tentang minta ka Jokowi sabekeun ka di onang ku wakil wali kota Bapak Asbri. Sampai ka di onang ku Budi Daton. Oh, Budi Daton pernah. Ya, mohon. Sampai ka di onang ku ayalah salah satu pejabat riungan tapi teu formal. Mari kita stand up komedi. Padahal lain lain. Kedengar aja. Oh, Dading teh di mana? Mang Oleh. Aya Mang Oleh di Dading. Teu urang nyamperkeun ka ditu. Hayang ngasaan rasana anjing pisan teh kumaha. Dari Mang Oleh. Ya nanti kita pulangnya lah. Kita sekarang kebetulan saya mau cari baju. Ya. Mau beli baju. Ya. Mang Oleh jadi. Mang Oleh sekalian cari baju ke meja ada tong sebutkan Mang Ade nya saha atuh ngeser Dude Rino Ade Londok teh kumaha filosofi Ade Londok teh jadi bisa menempatkan ya waktuna sopan-sopan waktuna urang ngagas tapi lamun dina konten ada 75% eta mah acting karena apa untuk membangkitkan rasa semangat pemuda teh dengan cara bahasa manehanna. Oh, kalau kamu gitu, berak sholat diturut mah. Tapi lu naik pun naik ngajak sholat, sholat goblok. Oh, mana ada tuh milu? Daya goblok kan? Ya, daya apa lo? Artinya goblok launching, logor. Longgar. Artinya teh longgar, bahasa Sunda mah logor. Cing goblok sarung. Jadi goblok tuh sebenarnya longgar. Longgar. Jadi entong sih nyebut goblok. Jadi jangan takut. Jangan takut. Mun anjay ku aing matak teh di up, anjaynya. Siapa gawe anjing? Kalau anjing kenapa boleh? Boleh. Anjing aja binatang. Binatang anjing. Iya. Dari anjay? Anjay awal itu kamu. Jadi nggak boleh anjay. Kenapa anjay? Nggak boleh padahal awal di buku bahasa Indonesia. Tapi mendingan anjing apa anjay? Mending anjing atau? Anjingnya. Goblok apa anjing? Mending goblok jeung anjing. Goblok saha? Nu goblok aing. Manehna. Naik mobil teh kudu babacan heula ka aing ngomong teh kumaha? Wacana bismillahirrahmanirrahim. Niat abi naik mobil anu can punah kiri di tanana. Lain pakai bahasa Arab napa teh aing teu diajar. Oh, bahasa Arab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat teu apa dah aing? Ustaz goblok. Mun mari mah kasang uih. Jadi mun aya bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah. Salamat. Talurnya lamun aya nu ngadengkeun video ieu ulah baper resapi ta ieu teh filosofi hungkul filsafat. Lamun mana ya? Tapi lamun mana jeung saurang sadon sapat koensi otak nanya bakal nyambung. Tapi lamun si aya rasa ngewa saeutik aing bener ge di ngewa-ngewa. Nah, kita udah sampai nih di toko baju. Toko baju. Kita beli baju dulu. Biar ame enggak gaya urang teh. Meja warna pink. Warna pink mau warna beureum. Hideung lah aing ke depan goblok. Ayo. Menang beureum. Hah? Let's go, Ade Londok. Ada dong kita nyari baju yang paling keren, bener gak? Baju yang paling keren, nah ini bener gak? Oke. Apaan ini? Ini, baju bener kan? Yang paling mahal. Bukan masalah, banyak pertanyaan. Edan, edan.
celana ieu edan. Edan celana awal. Elele anjing merek lain mah. Baya anjing ieu bahana edan. Oh, bener tah kerennya. Bogar, pokona mah sia lamun teu gaul jeung bogar tong gaul jeung aing anjing. Ya celana. Benar. Anjing jauh. Ara dek ieu. Tah. Bareum. Rasa warna naon, sana warna naon. Iya, kantong cocok yang aing blogger. Iya, oke. Yang kantong yang cocok yang blogger. Arek. Iji. Iji. Alungkan. Hidung. Nupolos, ada. Nupolos apa? Nupolos dimana? Nupolos, mana? Baju hidung nupolos, mana? Ah, itu, tak. Ah, iya. Nua, M. Ayah. Aing minta M. M, nupolos dimana? Hidung. M. Ah, iya hidung. Wah, mantap ya. M. Ya. S. M paling letik. M paling letik, ya cukup ya tuh. Oh, keren, gagah. Nah, ini ownernya, ini yang punya. Oh, iya. Pemahaman negara lah. Ya, pokoknya mah Pogar selalu di hati. Pogar aja ya ownernya aja, ya. Mister, King Jing Bing. Wah, ini anjing. Mister King Jing Bing-nya, ya. Belajar kadil lamun tegadil tegau, goblok. Kalau. Oh, di kolor teh ya, ini. Di kolor teh. Pas, toh, bro. Nah, ya. Nah. Ayo kita ke mana lagi aja? Ayo, ke mana? Ke mana lagi ya, motor? Tapi ya, nanti boleh, namun cukup mah. Ayo coba lah. Coba lah ya. Biru ya, ayo coba lah. Coba biru, sob. Coba lah, Eta. Coba lah, coba lah. Coba lah, coba lah. Coba lah, coba lah. Tadi hidung mulai cenah, baju, iya weh. Jadi gitu guys, hirup saya nah, naon aing sih, lain artis, penting mah orang Pogar naik, nya Maraneh naik, maneh vlogger YouTuber naik. Amin. Pokona mah kabeh sisa rehat urang mah. Amin. Anggap we aing nu gelo. Tapi lu geol sia. Jadi entok anjing ngira kasih ngeleannya. Lain itu mah lain. Sensor tuh mah sensor. Wanita. Woi sobat, jangan nonton doang kali, subscribe dulu lah, lonceng nyalain, biar dapat notif dari video-video terbaru gue. Udah buruan, komentar yang banyak, sikat lah. Oke guys, kita belajar. Wih, keren. Dibeliin sama si artis. Artisnya ya. Tapi gua enggak goblok kan? Goblok. Goblok pokoknya. Biar kita enggak goblok, kita makan dulu. Iya. Ya, kita bayar dulu. Iya, siap. Jadi berapa semuanya? Aku udah sama aja. Oh iya. Enggak usah. Kan dibeliin sama saya? Tapi dia yang bayar saya. Oke. Iya. Ewa kita kemana weh? Jadi berapa? 500 ribu. Oke. Ayo ngadih, ngalih hati. Yo. Langsung, kita langsung makan ya. Oke, langsung, yuk. Langsung. Kita makan dulu sekarang. Makan sama Ade Londok, let's go. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam keseningan. Malam-malam panjang setia tidurku selalu kesepian. Tah eta matak insya Allah ieu mah bakal jadi papan atas artis. Amin. Papan atas asli. Amin. Asli
Pokok nama lewat kabeh punten Kang Rudi bade ngalangkung. Punten. Nah, kitu ieu Kang Rudinya ya. Ngomongna lemes urang kasat jadi kudu aya belan. Kuana maneh kudu semangat, urang isuk-isuk. Omean kenteng dan sapalah. Omean kenteng. Kuana urang jeung Kang Rudi mah. Mantap. Mantapnya. Sadulur. Sadulur. Jika ini bukan opak. Pak. Ayo, kita sekarang mau makan dulu di sambal hijau. Hei, sambal hijau kalorinya. Dadar, kita review makanan apa yang disajikan. Kita review semuanya. Oke, kan? Oh, udah lupa. Udah diingat nanti. Nanti di Korea 5 oleh? Ya. Kapan? Malam aja. Malam kita makan Korea 5 oleh ya? Ya, siap-siap. Rasanya gimana? Order di mengoleh rasanya anjing banget. Oke, okay. Let's go. Jadi guys, kita makan di sini. Mau makan apa, Mama? Mau minum jus enggak? Air putih aja. Okay. Sehat ya, hangat ya. Hangat udah dikasih nanti. Hangat. Terima kasih. Sama-sama. Bawa ini. Ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Thank you, atur lo. Di tangan dulu yuk. Di tangan biar bersih. Tanya. Biar bersih. Pakai sabun. Nih, oke. Mana? Top. Kita jadi muka buat di tangan. Beri lagi. Jadi gabung. Bori goblok. Mang Ade Londok itu sekarang lagi viral. Viralnya itu karena beberapa statement Mang Ade di semua konten ataupun banyak medsos. Mang Ade dengan ngomong dengan lantang, dengan bahasa yang buat kita tuh jadi, maksudnya tujuannya apa? Ada goblok, ada apa, ya kan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, nama Mang Ade itu sebenarnya aslinya siapa? Lamun dalam dalam KTP mah, ya. Ibu saya memberi nama teh Nanda Rukandar. Nanda Rukandar, oke, terus. Nanda Rukandar. Ya. Nanda Rukandar, oke, biar panjang ceritanya ya. Iya. Nanda Rukandar teh nama Hindu sebenarnya. Iya, nama Hindu. Terus. Nama Hindu. Nanda Rukandar teh sahabatnya Kartike, anaknya Dewa Siwa. Nanda Rukandar yang memerangi buta yang menyandera Dewa Sani ya. Sama Nanda Rukandar Kartike abi pengagum Mahabharata nya jadi apa seluk-beluknya ya, ya. Nanda Rukandar teh wajar abi tukang permak di Kosambi. Oke, ya. Tukang permak. Jadi sehari-harinya Mang Ade itu ajaib permak di permak di ya. Terus banyak banget yang nitip pertanyaan nih. Mang Ade kan sekarang tuh lagi viral tuh masalah odading ya. Odading Mang Ole. Ya. Itu odading Mang Ole tuh memang ada yang jualan odading Mang Ole. Ada. Apa emang dibuat di karang-karang sama Mang Ade? Sebenarnya, sebenarnya kalau saya beli seleting ke pasar itu selalu lewat odading Mang Ole. Uh-huh. Kenapa yang di up odading Mang Ole? Karena kan kalau saya mah konten-kontennya keseharian. Yang saya lihat bikin konten kayak begini ini nih. Yeah. Kayak makan kita review makanan. Yeah. Ada odading mengoleh, itu buka duit ya. Yeah. Mengoleh, saya di cap anak para kacang. Itu buka duit, itu buka duit sampai anak para kacangnya. Itu buka uang lah saya di kacang. Mengoleh, saya promosikan. Dan lapar, saya nahan. Lapar. Mengoleh, itu promosikan. Odading mengoleh. Lamun di dahar, rasanya anjing banget. Sugan urang mah da urang mah ternyata viral. Da asa minang teh viral teh bosen. Lain somong. Setiap kata-kata urang nu kaluar pasti viral. Iya. Yeah. Ngan kahayang aing anu nyokotan video permisi heula. Iya. Ya. Yeah. Tapi tunggu. Kenapa pakai nama anjing? Kan anjing itu kasar sebenarnya. Kalau kita pingin viral harus out of the box. Out harus, of the box. Harus outstanding gitu ya. Harus jadi keluar di luar berbeda. Iya. Oke. Okay. Cik nu kumaha rasana anjing bae ngeteh.
Terus abilah kamang oleh datang. Mang oleh apakah keberatan rasa anjing banget? Mari alhamdulillah aina mimiti 5 kilo, aina jadi 25 kilo sapoe. Sapoe udah dingin itu tuh. Gara-gara anjing banget. Gara-gara anjing banget. Berarti, berarti ada manfaatnya, ada faedahnya ya. Ada faedahnya. Oh gitu. Bisi aina ngungkit-ngungkit masalah anjing, anjing teh binatang. Ya. Eta maksud abi ngena anjing eta teh sebagai konten enak anjing. Banget gitu. Enak banget tapi bahasa urang bahasa Sunda banyol, banyol Sunda keseren urang mah anjing jeung goblok teh dipake. Anjing koma goblok titik. Kalau goblok itu kenapa? Kenapa goblok teh logor. Oh, Sundanya goblok Sunda, itu logor. Logor. Anjing mah binatang. Oh gitu. Sadar enggak kalau Mang Ali itu viral sebenarnya sekarang? Oh, saya mah nyadarin nggak kalau Mang Ali itu viral di mana-mana ada? Saya mah viral terviral gitu, saya mah kiyonya. Ikan hiu makan kumeli. Nah, tahun tak? Cakep. Terpaduli. Terpaduli. Ikan hiu makan skin care. Cakep. Huke. Tepuk tangan dulu, udah. Cep, Mang Ali contohin caranya promosiin YouTube-nya Ruri Wantogia. Pakai gaya bahasanya Mang Ade. WhatsApp bro. Oke, coba. Udah anjing lah pakai WhatsApp bro, WhatsApp bahasa okay. Anjing. Sok, mangga. Ya weh, di tongtolnya akun YouTube Ruri Wantogia. Wantogia di tongtolnya berdak ya nya. Warna mah tentang RW-RW-an, tentang kemasyarakatan, tentang kehidupan sehari-hari. Sarua jeung Mang Ade. Mata kurang ngahiji teh naon sa isme daing mah loba nu ngajakan konten mah anu ngajakan kolab loba kunaon atuh Siri Brother Ruri artis ieu ku aing beuti kombrim karena naon saha teh jeung aing sarua kontenna teu leuwih teu kurang sarua tonton YouTube aing YouTube Bang Ruri tonton sarua kontenna original subscribe. Subscribe dah, pasti di subscribe bayar ke sesuap mah. Tonton tinggalin weh. Cita-cita Mang Ole yang belum tercapai sekarang ini apa? Cita-cita yang ngomongkeun si emak. Amin. Amin ya Allah. Rezeki nanya. Nya, Mang Ade mah keur maot ayeuna oge asa si mah umroh. Masyaallah. Mang Ade mah keur dipunut rahayu ku Gusti Allah isuk bagi tu. Didoakeun ku saya Mang Ade banyak rezekina. Amin ya Allah. Ubah rezekina sing seueur ya. Atur nuhun sami-sami. Sing sehat, yang penting sing sehat. Ah, oke, sing jantan nomor hiji di Indonesia. Amin, amin. Allah ya Allah. Kita ngomong-ngomong, gak ada pemajikan tuh. Yaudah, aku mau aja dong. Abi mah, mau apa? Abi masih mah heula. Oh, mah heula. Utama teh mah. Uang lain. Mah. Ini contoh yang baik ini. Lain. Dimanapun, mah ya, nomor satu. Mah, mah, mah. Mah tak biar ngobrol di mah. Ah, rumah. Asa ajang si mah. Asa ajang si mah. Nah, udah ini orang. Mantap. Wih, luar biasa. Jadi kita makan gimana jengkol nih? Jengkol mau datang mana? Oh, udah. Oh, kita makan dulu atuh. Berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Ini ada ayam goreng. Kita review satu-satu. Oke. Sebelum makan ini, kita mesti berdoa dulu. Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah abdi tos dipasihan dina ayeuna rezeki anu halal. Anu mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, tebihkeun abdi di neraka jahanam. Amin. Amin. Iya teh teri, ini kita makan teri. Teri. Mau makan apa? Saya makan jengkol aja. Jengkol. Barakallahu li walakum. Tahun berapa? Tahun. Beri itu tuh. Beri itu nih. Gini lagi guys. Sebagai warga negara yang baik, orang walaupun di restoran termahal, hukumah sorangan goblok, dulu aing.
Aing gugu mah sorangan. Cing song kocap. Aing mah don tuot, siang hati tuh don tuot. Apaan tuh? Hah? Don tuot hatina. Iki sorangan, iki bening sorangan. Aku mah aing gugu. Dan tuang, mereka mana ya? Aina? Order ding mengoleh, yeah. Anu rasana anjing banget. Oke, okay, let's go. Kita meluncur. Order ding mengoleh, rasanya doggy banget. Yo, Mang Ade Londok, kita langsung lanjut ke order ding Mang Mengoleh. Mengoleh, let's yang go kita. Yang rasanya anjing banget. Dah. Sampai ketemu di Order Ding Mang Oleh. Eh bro, di mana? Oh ini, ayo mundur dengan dia. Percuma tuh orang kalau udah jadi. Siang, lu udah tau goblok, gue yakin yang Order Ding Mang Oleh mah tutupnya jam 5. Masuk bisa yang mereka orang, masih percaya kalau masuk tadi begitu. Kayak mana, ke Bandung gue. Ya. Emang Eket kan udah pisang, Mas Kumang udah lagi? Mang Oleh mah bakal dijadikan presiden Order Ding Seluruh Indonesia. Mang Oleh teh. Cina bisa dahar, bisa dahar Eket bisa jadi kuat. Jadi Iron Man. Oh gitu? Jadi Jerman mah teh kalah kuat tapi. Oh gitu, lo muntah dahar Eket kumang? Ayo jadi gue nonton bisa. Order Ding Mang Oleh rasanya anjing banget. Seperti Iron Man, kuat brother. Oh, eh, oh, nah, yang jelas ya. Asli. Oke, bawa ke nya. Oke, siap. Nuhun ya. Ya, lo mau nanya. Ya, nanti. Assalamualaikum. Salam. Rudat siap lo kah? Aduh, mau Order Ding Mang Oleh nggak kebagian gua. Nanti mungkin minggu depan lah gua makan. Order Ding Mang Oleh. Doggy banget.